Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Hari Ramdhani. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita mau setting ulang nih kolam untuk pendederan ikan nila merah. Nah, jadi nantinya setelah induk ikan nilanya nanti kita pijahkan, nanti kita deder di sini guys. Oke. Ikuti terus video ini. Seperti biasa, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan juga diaktifkan loncengnya supaya tetap bisa mengikuti video dari channel ini. Oke guys, silahkan disimak sampai selesai. Oke guys, ini lahannya yang nanti kita mau setting ulang untuk pendederan ikan nila merah. Oke guys, info sebelumnya memang ini dulunya sudah pernah dijadikan kolam budidaya ikan guys. Ini dulu dibangun untuk budidaya ikan lele, cuma sudah tidak berjalan. Akhirnya ini sempat dibongkar, kemudian saat ini kita di lahan pesantren. Jadi lahan ini dibeli oleh pesantren, kemudian nantinya ini kolamnya akan kita susun kembali guys. Karena memang kolam terpalnya juga banyak yang sudah rusak, jadi ini nanti kita setting menjadi kolam deder. Nah, ini seperti ini guys, sudah banyak yang bolong, jadi kita potong. Kemudian juga ada yang kita tambal. Jadi kita perbaiki kembali untuk nantinya kita bisa cetak benih atau bibit unggul ikan nila merah di sini guys. Oke, settingan untuk dua deret di sebelah sini nanti untuk larva. Ini estimasi kita bisa bikin 5 baris. Ini untuk larva, kemudian ini juga nanti untuk ketinggian kolam 30 cm. Nanti kita isi kurang lebih 20 cm untuk larva, kemudian 1 bulan kita pindah kolam yang lebih tinggi. Nah, nanti usia 2 bulan nanti ditinggikan tinggi airnya, kemudian nanti untuk cetak ukuran sangkal kita pakai yang tingginya 1 meter guys. Nanti ini untuk yang 1 meter di sebelah sini. Jadi bertahap ya guys ya untuk ketinggian airnya. Ini juga tadi sudah ditambal, cuma tadi kita surutin lagi karena ada yang bocor di sini nih. Nah, ini nih. Jadi kita tambal ulang. Tadi nggak kelihatan. Nah, ini juga nanti kita setting untuk ketinggian 45 cm. Guys. Ini ukuran kolamnya bulatannya diameter 2. Oke, guys. Kurang lebih nanti sampai ukuran besar ini kapasitas kurang lebih satu kolamnya diisi 1000 ekor. Untuk target panen ukuran 2 jari 70-80 ekor per kilo.
Dan nantinya di atas juga kita setting untuk ukuran-ukuran usia 2 bulan ke atas, guys. Jadi yang nanti kita cetak ukuran kecil sampai ukuran bibit besar. Oke, nanti kita lihat ke atas. Oke guys, ini lahan yang di atas. Nah, ini sempat kita kumpulkan terpalnya. Nih, terpalnya kita sortir, banyak yang berlubang karena tidak dipakai, guys. Jadi nanti ini kita sortir ulang yang masih bisa dipakai dan masih bisa ditambal, nanti kita setting di sini. Kalau kawan-kawan mengikuti perkembangan biovlog sebelumnya, kawan-kawan pasti tahu nih lokasinya di mana. Oke guys, nah mudah-mudahan nanti kita bisa cetak benih ikan nila di sini, guys. Untuk nantinya kita bisa supply daerah Bogor dan sekitarnya. Dan juga ini di lahan pesantren ya, guys. Jadi nanti mohon doanya supaya nanti bisa berkembang dan menjadi unit usaha pesantren. Semoga barokah. Oke guys, ditunggu nanti perkembangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.